Oke adik-adik, welcome lagi di channel Ronya Rika. Dan kali ini cuy, kita bakal bermain game The Bunker. Game ini salah satu game terseram yang pernah kulihat ya. Di trailernya aja udah sangat sangat sangat, sangat seram adik-adik. Bahkan aku sampai terdiam dan terpaku sebentar untuk melihat game ini ya, karena saking seramnya. Tapi bukan berarti Roni Handika takut dengan game ini ya Derek, itu tidak mungkin ya. BTW welcome Derby, welcome Jarvin, Bang Godlike, Iqbal, dan Patrick. Hari ini adik-adik aku bakal peringatkan sekali lagi, dan ini adalah peringatan yang sangat-sangat benar adik-adik. Bocil umur 2 hari sampai 4 hari jangan pernah menonton game ini, karena kalian bisa meninggal ya. Oke, welcome semuanya. Ada Derby, ada Jarvin, ada Bang Godlike ketiga. Halo Bang Godlike, ada Iqbal, ada Jarvin, ada Derby, ada Patrick juga. Bang, lu tadi ditampar bapak-bapak karena nggak puasa apa ya? Serem bagi yang main. Ya aku yang paling ini teriak-teriak nanti. Kalian bakal mendengar teriakan Roni Andika ya. Oke, kita bakal langsung main aja cuy, tanpa basa-basi ya. Tanpa basa-basi, udah banyak basa-basi. Langsung aja coy, kita mulai. Normal? Normal aja dulu coy, normal aja. Ini apa gunanya nih, new game? Yes. Halo Loni Cayang, halo. Subtitle? Subtitle boleh. Yuk. Siapa yang sudah merinding adik-adik melihat game ini adik-adik? Ku ingatkan sekali lagi adik-adik. Bocil umur 2 hari sampai 3 hari jangan pernah menonton, karena kalian bisa meninggal ya. Jangan pernah menonton adik. Halo ya Rizka ya, welcome CR7. Halo, welcome CR7. Nggak, Otsu, Otsu itu pergi ya. Halo Rafa, welcome. Game ngantuk ini, woy, game seram ini. Kau tuh bilang-bilang ngantuk, kok meninggal bentar lagi kok, percaya sama kok. Lihat dulu gamenya, belum kita mulai. Kau nggak usah bilang ngantuk-ngantuk kok tuh. Seperti biasa, aku udah like. Makasih Jarvin. Ini game serius ya adik-adik ya. Tidak dicocokkan untuk bocil yang cuman mau dicaperin dan cuman mau. Oh, ini apa nih? To survive the war untuk. Oke. Nah. Untuk bertahan hidup dalam perang ini, Anda membutuhkan dua hal. Pertama, satu set dasar keterampilan. Kedua, akal sehat yang baik untuk melakukan apapun yang diperlukan. Aku akan mengajarkanmu yang pertama. Yang kedua, terserah Anda. Oke. Tadi kata-katanya gitu ada dik. Use the mouse or run. Oke, udah. Wih. Ah, sudah terasa aura horornya. Game horor apa ini? Game horor tentang perang dunia, adik. Emang bisa seseram apa sih game perang dunia? Jadi tadi kan ada kata-kata tuh, nih kata-kata yang tadi ini kutranslate ya, bentar kutranslate adik. Bentar. Biar kalian paham. Jadi tadi translatean yang tadi itu, untuk bertahan hidup dalam perang ini Anda membutuhkan dua hal. Pertama, satu set ya intinya itu dari kata-kata teman gitulah, teman dari peperangan dia ya. Aku akan mengajarkan pertama, yang kedua terserah Anda. Oke. Lanjut. Bang, penuhin suaranya biar bocil-bocil meninggal, guys. Game horor apa ini? Game horor yang kagak dibaca. Kenapa Rafa? Tolonglah. Adik-adik, bukan saatnya game bukan game bocil ini adik. Tolonglah yang enggak dibaca jangan nangis ya. Enggak, yang enggak dibaca jangan nangis. Oh, enggak peduli aku anjir. Lagi game horor serius. Bacot. Halo Bang, numpang lewat. Semangat streamnya. Makasih Kak Ara udah numpang lewat ya. Halo, aku terlambat enggak? Enggak terlambat Firdan, BTW welcome. Oh no. Aduh. Aduh, apa nih maksudnya adik? Ini apa nih maksudnya nih? Aduh. Emang apa sih tadi? Halo Bang, maaf kagak nonton, soalnya lagi nonton Winda live tamatkan TikTok. Silakan Rafa, silakan. Oh no. Suara game kebesaran kah? Kok burik gamenya? Ya Allah, kok bocil burik menyerang. Udah paling paling mentok nih grafik anjir. Emang nih udah high nih adik-adik. Kalau ku lewatkan lagi meledak PC ku. Udah high. Jumpsuit.
Anjir bisa jumpsuit. Minus satu topik, enggak ada minus satu topik. Shift moving around. Oh, bisa bisa lah. Sudah aku peringatkan adik, bocil umur 5 hari jangan menonton ya. Ini game seram coy. Itu kok kepotong gitu ya. Bang Waluyo mana? Kan ini game solo. Bang Waluyo lagi tugas kelompok, mudik, tugas kelompok. Oh god. Anjir, ganggu banget. Nah. Kok ada alat cuy. Gimana cara ngambilnya? Klik aja. Oh. Oke. Ntar dulu cuy, kebesaran banget suaranya. Sabar ya, sabar ya. Gak apa-apa ya, aku kecilin dikit ya Derek ya. Kupingku kebesaran banget kok di aku. Siap-siapkan kuping kalian, Bang Roni Handika akan teriak yang membuat kuping kalian hilang pendengarannya. Emang style gamenya gitu, ada burik. Udah paling... Eh ya Allah adik-adik. Wih GG sih. Wah aku suka mekaniknya sih. Aku suka mekaniknya sih adik-adik. Tuh, gila. Bagus ya, halo sayang, halo 185. Btw welcome, awo, halo Leal. Welcome. Cium aku, muah. Ya Allah jatuh HP ku, bodo amat. Bodo amat HP jatuh, hanya drama HP jatuh. Halo KL. Ini kayaknya ada perang-perangannya adik. Kita ini dikasih peluru gak mungkin gak nyerang kan. Ini kita dikasih peluru gak mungkin gak nyerang sih. Oke kita punya 3 peluru. Ingat ya 3 peluru ya. 3 peluru ya. Anjir mekanik buka pintunya ngawur banget. Lah gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Oh bisa dilempar, bisa dilempar. Gak bisa dibuka, gak bisa. Ah gitu. Nunggu obat lama banget saat. Aku sudah biasa melihat ada orang wasted. Pokoknya nanti kalian mimpi buruk. Kuingatkan sekali lagi bocil. Aduh. Musuh kah itu? Teman-teman, itu teman. HP-nya buang ai. Ingat aja kalau tuh kagak dipeduliin. Iya guys, kita buang aja ya HP-nya. Enggak bisa baca chat masalahnya kok adik kalau enggak. Ah! Ah! Itu musuh. Itu musuh. Ah! Eh, aku enggak tahu itu musuh. Aku enggak tahu itu musuh anjir. Aku enggak tahu itu musuh anjir. Beliau maju tanpa. Let's go, mati satu. Sis, gila gak? Jago gak? Satu lagi. Shh. Mana pistolku kok hilang? Pedok. Malam Bang Roni, malam Fel. Ternyata resolusi lupa diatur videonya. Jadinya burik. Emang burik adik-adik? Ini udah high adik-adik. Masa epic sih? Aku gak kuat coy. Emang berapa? Lihat nih bocil-bocil burik ya. Lihat nih bocil-bocil burik ya. Nih udah high, udah paling mentok. Tuh udah paling mentok bocil-bocil high. Udah paling mentok. Coy tolonglah ini game serius adik-adik. Apalagi partikel tuh, partikel quality udah high tuh, parah semua high kok. Udah paling high. Game apa bang? Game horror. Eh, ku ingatkan sekali lagi ya, ini bukan game untuk bocil adik-adik. Bocil umur 2 hari sampai 3 hari jangan pernah nonton game ini adik-adik sebelum kalian meninggal ya. Jangan pernah nonton. Lihat tuh, berdarah banget tuh air.
Siapa yang udah kencing celana melihat pembunuhan ini ada di... Hah? Hah? Terus apa? Tahan tab untuk melihat... Terus apa? Terus apa? Terus kenapa? Terus kalau kulihat kenapa? Game turu kak Lucian, oh ngawur. Ih. Sabar jenderal, style gamenya itu. Ya anjing! Eh sorry. Pick up item, dia kena crafting, oke. Oh bisa crafting, bisa crafting, bisa crafting, bisa crafting. Ada mekanik anjing lucu. Sorry. Bang aku sudah fobia game ini, apalagi di labirin. Aku udah nonton Miook main. Oh kamu udah kalah tuh, Bang Miook guguk aja main, Bang Miook guguk aja main. Adik-adik siapa bilang game ini burik? Hah? Siapa yang bilang? Kutanya oh. Bang Miook guguk aja main adik-adik. Terus kita gimana kalau misalnya kita berdarah? Toxic terus ah. Sorry. Gini kah? Wih. Oh, bisa jadi medkit, bisa jadi medkit. Nah, terus gimana? Hah? Oh. Terus diapain? Oke. Terus? Wah, oke. Ngerti mekaniknya ya. Ngerti mekaniknya ya. Dikit-dikit tai. Ya, tai emang kalian. Darah itu jari nandai sisa berapa hit lagi baru bisa. Oh. Berarti kalau misalnya ini 5 nih, kalau misalnya jari dia kena hit 3, itu artinya aku tinggal 3 hit lagi mati gitu. Halo Kak Prilly, sorry Kak Prilly. Ini lagi game serius Kak Prilly, maaf ya. Maaf Kak Prilly. Welcome Kak Prilly ya. Anjay tahi, ya Allah, aku suka senjata. Oke, ngerti. Tapi ini gimana nih? Kita nggak punya sama sekali item untuk nggak bisa. Oh bisa lewat. Entah. Aku suka senjata, jangan suka senjata, meninggal nanti kamu. Ini ada nih. Granat. Ada granat. Udah jangan bahas burik lagi. Emang burik adik-adik, emang burik. Aduh emang burik adik. Coba bentar keluar dari gamenya. Keluar dari stream masuk lagi. Coba dicoba dulu. Siapa tahu ngebug di bagian si. Aduh mekanik buka pintu nih. Itu gimana cara bukanya? Oh di bom kah? Di bom kah? Progres lah, di bom kah? Jangan bilang di bom. Oke, aman. Anjir, emang bom sekecil itu ya? Emang game sekecil itu? Gus, masa game ini ada puzzle-nya? Emang ada puzzle-nya? Cuy, deskripsinya salah. Amnesia The Dark Days. Sama aja. Amnesia juga kok ini game. Sama aja. Sama pembuat game kok. Hehe, banget bang. Absen aja aku. Makasih ya Kak Prilly ya. Udah datang ya. PD1 kesukaan. Hei, seramnya. Siapa yang udah merasa serem, merinding, menyesal menonton game ini adik? Ih, aku turu, bodo amat. Kamu turu aja udah sana. Assalamualaikum Bang CR, waalaikumsalam. Kok gak ada seramnya ya adik ya? Apa iya drill? Kayaknya aku merasa. Aduh, peluruku habis mulu. Ini udah jam setengah 11. Di aku masih jam 9. Masih setengah 10 di aku. BTW welcome code error. Waalaikumsalam.
Oh, semok, semok, semok. Semok, semok, semok. Kenapa itu? Kenapa itu? Lah. Ah, I'm here. I'm here. I'm here. I'm no. No. Karakter kita. Aku di sini, Bang. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, thank you, Bang. Thank you, Bang. Thank you, Bang. Oh. Oh. Oh, gila. Oh, hampir kita meninggal, Adek. Aduh, jangan gitu. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Sepertinya ini adalah perang dunia kedua antara Jerman dan Prancis. Apa iya, Bang? Aku punya cerita yang menyeramkan. Jadi suatu hari ada obrok buta yang diumumkan. Tajam. Gimana tuh maksudnya? Gimana tuh kanjuk kejepit? Aku kurang paham. Kenapa Bang buat like anjing-anjingan kamu? Ngasal, 8 ngasal. Kenapa sih? Itu karena obat-obatan sih. Obat-obatan. Bang, game The Bunker yang aku kalau enggak salah pernah main. Oke, okay, oke. Okay. Aduh, bocil baca cerita menyerang kah? No, Pajar mati. Iya, Pajar meninggal, Adik. No, Pajar meninggal. Bang, kamu baik-baik aja, Bang. Gak ada peluru gitu di abang ini, gak ada. Ih, suramnya. Oh, itu teman kita tuh. Assalamualaikum, Bang Godlek. Game horror sebenarnya game perang. Hah? Ntar aku fokus cerita dulu, Adik. Oke. Okay. Henry. Is that you? Itu kamu? Ya, ya, ini aku temanku. Temanku, ya, ini aku. Ya, aku bakal membawamu keluar dari sini. Eh, buru, buru, buru. Minum, minum, minum. Alhamdulillah, isi chatnya normal, ya. Emang bisa? Gimana caranya dia ngebawa ke atas? Pajar mati, ya, nyer. Pajar mati. Ini masih hidup ada ini, dia. Oh, ditarik pakai tali. Akin my leg too weak. Kakiku terlalu lemah. Aku membawa oke. Okay. Berpegangan denganku. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kita bawa teman kita ini ya, biar selamat Adik. Ayo. Yuk, temanku. Kau jangan menyerah. Tidak ada kata baik dalam menyerah. Temanku lempar. No, 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 no. Enggak. No. Awal dari kehancuran. Harusnya enggak usah ditolongin dia, nanti bawa sial. Lah kok bawa sial? You are now. Sekarang yang kau tahu, belajar, adaptasi, experience and survive. Gimana tuh maksudnya? Ketahuan Jerman. Ini kalau nggak salah temannya selamat. Meninggal temannya, jangan ngaur kamu Iqbal. Meninggal gitu jelas-jelas. Itu juga sempat masuk. Bang, itu antek-antek Pajar yang nyerang. Oh, antek-antek Pajar lagi. Pajar lagi yang nyerang. Emang tayo Pajar lo. Pajar lagi yang nyerang ada di Pajar, 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 Pajar. Pelaku utama Pajar lo. Nanti abang tahu pas main kenapa dia bawa si. Oh, nanti ada ceritanya. Antek-antek Pajar, emang antek-antek Pajar lo anjir. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada apa, Bang? Gak ada cari tujuh. Oke, okay, kita bangun di suatu tempat hilang. Berarti kita selamat. Berarti kita selamat dong, Adik. Nih. Ini tak lambang ini kan, lambang dokter gitu kan. Nih, lambang dokter, lambang medis, sorry, sorry. Lambang medis kan aman dong kita. Bisa diambil. Oh, bisa didekatkan. Oke, okay, bisa diputar-putar. Oke, okay. Kepalanya kata orang kepalanya kena sajam sampai darahnya bercu. Aduh, apa itu? Ih, ngeri banget. Eh, kau itu bahas apa? Bahas itumu tadi kah? Gak ada apa-apa. Kayaknya gak ada.
Gak guna, gak guna. Ngawur. Ini kemana, Derek? Ini kemana? Firasatku takut kalau rumah sakit sendiri, benar, Ril. Oke, progress save. Lagi nge-save, Derek. Anjir, kita nendang kursi sampai meninggal. Kenapa ambil otak di RS itu lama? Kenapa ambil otak? Eh, otak lagi aku bacanya. Sorry, L. Bang, otakmu yang diambil, Bang. Obat. Sorry, aku bacanya otak aja. Sorry, L. Obat. Tep. Aduh. Baca ya. Ya, kita baca deh. Kita baca bareng-bareng aja deh. Yo, kita baca yuk. Bisa. Nih. Oke, ya. Kita baca bareng-bareng ya. Lah, kok gak bisa? Apa-apa, Dedek, aku pakai translate ya. Kalian gak marah kan aku pakai translate, Dedek? Oke, jadi ini aku bacain nih untuk kalian ya. Langsung aja kita ngebaca bahasa Indonesianya. Dirawat di Soldan Clemet, Clemet ya, kita panggil Clemet ya. Dirawat di rumah sakit perawatan medis setelah peristiwa 9 Juli. Barang-barang pribadi disimpan di dalam loker. Oke. Pasien masih dalam kondisi koma yang lemah dan merespon rangsangan, tapi hanya untuk dalam waktu singkat. Saat terakhir kali dibangunkan, dia melaporkan tidak ada ingatan akan terjadi akan kejadian baru-baru ini, mengalami kesulitan bahkan mengingat namanya sendiri. Oke, kayaknya amnesia ya, lupa ingatan. Oh, ini karakter kita. Si Soldan Clemet ini karakter kita. Trauma kepala. Oke. Masih bagusan adik gua kelas 4 SD yang baca, Bang. Ngawur kamu tuh. Udah ngerti ya. Berarti ada sobat kita Clemet yang baru bangkit dari apa itu mengalami amnesia. Itu aja lah intinya, Dedek. Udah paham ya. Oke. Atau kita sebenarnya yang dari tadi yang dibahas itu kita kah? Itu kita. Soalnya kan kita juga baru bangun dari tempat tidur nih. Belum mati concussion. Spoiler tuh, air kita kasih ke teman itu bikin teman kita jadi monster, terus dia nyerang semua orang. Air yang kita. Aduh, mulai nih Adik. Udah mulai nih horornya. Oke. Ku ingatkan sekali lagi Adik ya. Bocil umur 4 hari, 4 detik dan 2 detik jangan nonton, nanti kalian meninggal. Aku serius Adik. Ini udah mulai nih. Kayaknya ini dah bunkernya ya. Mungkin bunkernya itu di bawah tanah medisnya biar lebih aman mungkin ya. Dan itu mungkin kesalahan yang besar lah, Derek. Izin ada kerjaan, Bang. Silakan cari tujuh. Mama, aku takut. Baca, Bang. Aku tulis di atas. Kenapa tuh? Apa yang ditulis di atas tuh? Apa yang kanjut kejepit tulis? Kepalanya kata orang-orang. Kepalanya. Udah aku baca itu. Baca, Bang, yang di atas udah aku baca. Itu apa? Bom kah? Mewing. Bom kah? Coy, aduh. Hah, oke, bisa Ron. Masa takut sih, Ron? Oh, ini apa? Flashlight. Ini flashlight. Oke. Hold down the charger flashlight, but careful not to make too much noise. Bisa ngecharge si flashlightnya, tapi hati-hati, jangan membuat terlalu berisik gitu, jangan terlalu membuat banyak suara kayak gitulah, too much voice. Kenapa emang? Wih, emang ada lampu kayak gini? Yang 18.21 menit 12 detik boleh nonton gak, Bang? Boleh. Tapi harus sama kakak yang cantik dan imut dan lucu ya. Tapi kalian harus benar-benar mengasih nomor WA-nya ke aku biar aku konfirmasi itu kakak imut dan lucu dulu. Oke, paham ya. Hai, Bang. Halo, Parino. Welcome to the stream. Parino 123. Oke, kita coba cek. Aduh. Hmm. Captures my mind,
bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. The thought of eating repulses me. Okay, dari artian yang kudapat adalah dalam keadaan menderita ini melumpuhkan saya, tubuh menengap ke pikiran saya, berdarah saya, jiwa saya. Wah, gimana sih? Ini benar gak sih translate-annya? Aku pakai Google Translate masalahnya ini. Oke, kayaknya cerita tentang seseorang deh ini. Oke. Kak Yuki, kenapa nih Kak Yuki? Udah gak ada lagi Kak Yuki, mampus kamu. Makanya jangan cabul ya. Wih, suaramu. Bang, aku mau tidur, bye. Bye-bye, Jarvin. Reload dulu gak sih? Sini, Gushin. Matamu kukasih obat lambung. Wih, suaramu. Terus apa? Ada fotonya. Halo Lachis, welcome to the stream. Kasih satu orang vs 50 orang, ada kayaknya yang parah. Oh, bawa golok anjir. Kayaknya ini berita tentang penggolokan dah anjir. Itu kayaknya ini dah. Notes dah. Oke, enggak penting notes ya. Bawa dah hell. Starter dulu itu lampu saat udah starter udah. Game apa tuh bang? Game horror. Aduh, ada kunci-kunciannya lagi. Game turu ini mah ngawur. Menjelajah dulu nggak sih? Karena ada crafting. Kayak ada crafting-craftingnya gitu. Jadi aku mikir gitu. Kayaknya aku butuh dah barang-barang gitu. Coba. Ada barang-barang gak sih yang bisa kita ambil? Bang, resolusinya kok mentok 720p? Ya, emang cuman segitu. Emang kalian mau berapa, Dedek? Ini lubang-lubang apa sih? Itu lubang-lubang apa, Dedek? Item. I need the item, bro. Aku mau resolusi 1080p. Udahlah, pakai 720. Hello? Lah. Halo. Kok masih merokok dia nyer, gila. Cool banget lu, Bang. Iya, aku mau keluar dari sini. Apa? Apa? Hah? Monster? Apa sih? Hah? Apa maksud dia, cuy? Dia nyuruh kita ngebunuh dia daripada dia dibunuh monster. Dimana pelurunya? Oh, ini nih. Ada pistol. Gila, bapak ini cool banget, anjir. Nah! Itu apa? Mampus, udah kubilang bocil umur 2 hari jangan nonton. Udah kubilang adik-adik bocil 2 hari jangan nonton. Mamam tuh meninggal kalian. Siapa yang udah meninggal? Paru-paru masih bisa digunakan sebisanya, no way. Apa sih kanjut kejepit?
Itu makhluk apa sih? Micap ngaur. Bang Pajar sama El punya film sendiri loh, namanya 2G Pajaran. Emang iya, ada filmnya. Baca yang di atas aku tulis. Nanti tahun depan ya. Soalnya anjim aku takut. Aku kaget sama bayanganku. Aku kaget sama bayanganku sendiri anjir, co. Panikan banget orangnya. Aku meninggal. Kamu udah meninggal, Kak Heo. Enggak apa-apa, Kak Heo. Kamu sama aku aja udah sini pegang tanganku. Sari-sari ngaur-ngaur. Udah muntah kamu. Belakangmu. Jangan ngaur. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya di akhir meninggal kalian. Ih, takutnya. No way, kok mati lampu? Kok mati lampu? Kok mati lampu? Kuingatkan sekali lagi adik, untuk terakhir kalinya. Bocil umur 2 hari sampai 2 detik, jangan menonton. Ini film untuk orang dewasa ya, sengaja ditaro malam-malam adik, biar bocil-bocil pada tidur ya. Please adik, dengarkan aku ya, jangan nanti kalian meninggal loh. Percaya sama aku, kalian meninggal loh anjir, gak usah sok keras gitu kalian. Damn, El, di belakangmu ada Om Pajar, hati-hati El, ganggu banget Om Icap loh. Jangan di center dekat lubang tuh, monsternya keluar lewat lubang. Berarti aku harus matiin senter kalau dekat lubang. Ada yang mau melihat reboisasi? Gak ada yang mau lihat, bang. Ntar dulu. Ntar dulu. Aku punya 2 peluru, adik. Berarti hanya 2 kali tembakan doang yang ku bisa gitu. Pertanyaan sekarang adalah, monsternya butuh berapa kali tembakan untuk dia kenok? Atau minimal dia lari. Gimana? Aku harus gimana? Save senjata atau aku YOLO? Gimana? Aku baru umur 11 jam. Ini ngapain aku balik dah? Kayaknya gak ada hubungannya kebalik lagi dah. Maaf bang, aku cuman menyebarkan. Maaf bang Roni. Ih, gak apa-apa. Monster, kamu tidak tahu aku ini pro player jumpsuit. Bismillahirrahmanirrahim adik-adik. Meninggal kah aku nih? Aku volume full loh ini. Gak bisa dibuka. Gimana caranya nih? Gak bisa dibuka. Bismillah. Adakah yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan kah aku? Apa yang kutinggalkan? Aduh, males banget tuh game kayak gini. Anjir, bikin panik kok. Bismillahirrahmanirrahim.
Bang, ada Kak Heyo yang nonton. Masa kamu tidak menunjukkan kelakianmu? Oh, oke. Oke, laki dulu nggak sih? Laki dulu nggak sih? Mode-mode ini, mode mewing. Mode mewing, santai-santai. Cuman game. Just a game. Just a game, bro. Tapi aku harus gimana? Oh iya, laci bisa dibuka. Sini lu ah, monster dongo. Sini anjir, berantem kita anjing. Sorry. Panik sampai enggak ada suara. Sorry. Lah, kehilangan satu peluru. Aduh. Ah, gitu enggak bisa nih. Ya Allah, tinggal satu peluru lagi. Droni dongo. Yo. Aduh, bocil dong merahnya. Mana sih monsternya? Kayak enggak ada monster juga. Ah, bisa nyala ya? Please peluru. Mama, aku minta peluru, Mama. Ya Allah. Ah, panik sampai gak ada suara. Lagu baru. Kamu harus jangan ngawur. Jelas-jelas kita lagi main game. Oh, micap nih. Sumpah nih tukang role play. Oh, micap nih anjir. Ini gimana cara bukanya? Masa ditembak gak hancur sih? Ini cara bukanya gimana? Tinggal barang gitu. Gak ada barang ketinggal. Ini kah? Gak bisa juga dibuka. Aduh, aku butuh Bang Asori. Bang Asori, please datang ke aku. Bantuin aku nih nge-guide game nih. Dobrak. Di mana ini dobrak? Yang mana di dobrak? Iqbal, kamu tuh jangan ngawur. Ini nggak bisa ngawur, teori ngawur, ngasal, bocil dobrak kok, ngawur, bocil dobrak. Di tempat tadi emang ada, nggak horor bang, matamu nggak horor, kok main sendiri, oh anjir, meninggal kok percaya. Oh itu karena aku masih aku yang mainin nih anjir. Enggak horor bang. Iya anjir. Coba kok yang mainin yang jalanin sendiri anjir. Meninggal percaya sama kok. Apa anjir? Mana jalanku? Ini kah oven? Sabar ya. Sabar ya adik-adik ya. Sabar ya bocil progres ya. Aku juga masalahnya nggak tahu cuy di mana aku bisa menemukan. Ini kalau kita tutupin lubangnya ngaruh nggak sih? Ini kalau kita tutup lubangnya ngaruh nggak sih? Nah, kita tutup mamam tuh nggak bisa keluar kuanya. Mamam tuh. Ayo kita tutupin lubangnya. Tutupin lubangnya ya. Nih. Ah, anjing! Tai banget. Tutup lubang adek, biar jangan muncul dia. Nih, tutup lubang nih, nih. Oh, batu. Ini jangan bilang batu ada teorinya nih. Coba bentar. Ini kayaknya batu ada teorinya dah. Soalnya tadi kan di bentar, kayaknya ada deh ini. Pasti ada cerita, ada jalan.
Bang, nama gamenya Amnesia The Bunker kan? Iya, Amnesia The Bunker. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Harap dia nggak datang kok. Woi, buka woi. Ya Allah, sorry. Di mana cuy? Jalannya enggak tahu, enggak. Ya Allah, game ngasal nih. Enggak ada jalan. Jadi game ngawur. Bagus enggak, Bang? Enggak bagus. Game ngawur. Ini bisa diambil. Diapain jadinya? Itu diapain jadinya? Ngawur. Ini bocil bosan menyerang nih, Dedek. Bocil walking simulator nih. Bang, udah nyampe di bunkernya. Iya, ini udah di bunkernya. Cuman aku masih bingung. Aku nemuin apa di sini? Apa yang harus kucari gitu? Tadi siapanya nyuruh kita pergi ke apa untuk bisa ngambil siapa namanya? Dinamitnya. Cuman ini aja aku nggak bisa buka pintu. Ah, gitu cara buka pintunya. Oke, ya, paham ya cara buka pintunya ya. Paham ya cara buka pintu. Bocil dongok merang ini, siap-siap aja kalian. Mayat manusia di mana-mana, coy. Ih, suramnya mo. Tutup. Capek. Kayo masih merhatiin aja orang dongo anjir. Kayo kan enggak kelihatan Kayo. Kayo enggak tahu aku cara bukanya tadi. Biasa. Oh, gitu cara bukanya. Ini beneran enggak bisa dibuka kan? Tuh enggak bisa, emang enggak bisa enggak sih? Aku dapat apa tadi itu? Aku dapat fuel. Untuk bisa generator. Di mana generatornya? Mendingan aku bawa deh. Enggak tahu kayak gitu tadi. Di mana ya? Halo. Udah enggak takut lagi aku, cuy. Cuman hoak doang monsternya di sini. Di mana? Generatornya di mana? Ada yang ngeliat generator nggak, Dedek? Ini generator, ini mah tempat masak aja. Kaheo, masak Kaheo. Meninggal kami nih aja, nggak ada makanan sini. Oh. Nggak muncul-muncul, coy. Nggak, generatornya di mana? Dia bilang, itu bisa nge-refill generator, tapi generatornya di mana? Udah, aku mutar-mutar di ruangan ini aja nih. Kaheo, masih sini juga, Kaprili juga ternyata. Ini kan terkunci, di sana itu emang terkunci ya?
Ini kan ini enggak bisa, Derek. Ini real enggak bisa. Ini real enggak bisa nih, 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 tuh. Tuh. Ini real enggak bisa ya. Ini real enggak bisa ya. Bukan aku yang ngawur ya. Ah. Bukan aku yang ngawur nih, ini. Tuh. Tuh. Tuh, enggak bisa. Lah di mana sih? Mama, ini game horror atau game puzzle? Muak kok aku game ginian, no. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Game ngawur. Please. Please. Lihat hitam doang, Bang. Eh, gamanya kekecilan kah? Ada gama enggak sih di sini? Udah paling terang enggak, Derek? Udah paling terang ya? Udah paling terang enggak? Udah enakan enggak? Udah enakan enggak liatnya? Gamemu enggak ada yang bener, Bang. Ya Allah, ini game yang dimainkan Bang Miao Guguk adik-adik, maaf-maaf nih. Anjir, grafik Majapahit anjir. Ini kalau gamanya ku naikin grafiknya kayak Majapahit anjir. Udah pakai night vision. Lagi live nggak, Bang? Nggak tahu. Bang, aku butuh jalan, Bang. Monster, bantuin aku jalan dong. Ini mah yang nggak horror itu ininya, Derek. Yang horror itu adalah bocil bosan menyerang. Cuy, aku udah muter-muter. Nggak ada yang bisa dibuka. Pintu buka! Buka nggak, oh. Tuh, ngewe, anjir. Pintunya nggak bisa dibuka, oh. Tuh. Apaan? Meat. Daging. Apa sih? Ini kita bisa masuk ke sini nggak sih, Adik? Jangan bilang kita bisa masuk ke sini, Adik. Eh, nggak lihat. Eh, sorry, nggak lihat lagi. Aduh, bocil buta map menyerang ini. Eh, kalian aja nggak lihat tadi, Arik. Eh, kalian aja nggak lihat, oh anjir, apalagi aku kok. Itu bom gunanya apa? Kita bom gitu ruangan yang tadi gitu. Gitu kah? Bisa kah kita bom? Ini. Bismillah, kita bom ya. Oh enggak, ini gas granat. Oh ini enggak, ini gas granat coy. Ini cuma untuk ngegas doang granatnya. Berlari. Bang, bisa masuk ke dalam situ, Bang. Nyobalah. Ngetes lah masuk kok. Misi bang monster. Aku mau masuk, nak masuk juga. Aduhai, nggak bisa. Coba cek lubang di dinding bagian bawah. Coba cek lubang dinding di bagian bawah. Nggak bisa. Nggak bisa masuk, Bang Godlike nih. Nih. Tuh, nggak bisa masuk. Nggak boleh. Ada satu lagi. Oh, udah, boleh. Satu lagi. Bang, yuk kita main yuk, Bang. Biar ini nggak game turu. Nggak bisa juga, Bang Godlike. Sempat lihat tadi ketutupan kantong. Nggak bisa dibuka, Bang Godlike. Mana ini juga? Udah, boleh. Lempar nggak sih ini? Coba kita lempar.
Buka gak kau? Buka! Buka! Rusuh. Ditarik sambil mundur pintunya. Sorry. Bang sabar. Agak ini tantrum aja deh. Agak tantrum dikit. Sorry ya. Ah, ini mana nih? Katanya Bang Mio Guguk pernah main. Bang Mio Guguk, bantuin aku Bang Mio Guguk. Ya Allah, enggak mau hancur pintunya. Aku sudah siap Granny Multiplier. Lah, streamer scam. Bang Waluyo enggak bisa Kak Pri Kak. Bang Prilly enggak bi Bang Prilly lagi. Ini Waluyo enggak bisa. Jadi enggak hari ini ya. Nih, dengar ya Dedek ya. Nih, bocil-bocil. Ini untuk bocil-bocil tukang scam ya. Ini bocil-bocil untuk tukang scam nih. Apa? Gimana? Ini Bang Prilly ini. Mutar-mutar. Bang, aku juga enggak tahu Bang Aisa. Enggak apa-apa Bang Prilly. Tuh, gitu ya caranya ya Adik-adik ya. Gitu ya. Gitu caranya ya. Tuh, udah paham ya game-nya ya. Udah paham ya. Ya tembut sorry. Agak marah-marah Dedek, agak tantrum dikit. Tutup pintu. Jangan lupa tutup pintu ya Dedek ya. Jangan lupa tutup pintu. Nah. Ayo lo meninggal nih kita. Ramah anak-anak. Kan udah aku bilang tadi ya Dedek. Jangan nonton bocil-bocil. Soalnya YouTuber satu ini kalau sudah menyentuh game horror sudah tidak bisa lagi ya Dedek. Sudah tidak bisa lagi Bang Prilly sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Mau dibocil sudah tidak ada lagi nih jam segini nih. Oke, apa bodoh amat om meninggal kalian tuh. Ini untuk penghargaan gitu ada Dedek. Untuk bikin streamer ini tersiksa Bang Prilly. No way Bang Prilly, jangan. Nah, masukin aja lah ini. Gunanya apa coba anjir? Enggak guna. You can save your progress by lighting the lamp. Yeay, nge-save adik-adik, nge-save pertama kita. Akhirnya, gila. Gila, akhirnya dia kita berhasil menamatkan game. The Bunker. Enggak. Udah lanjut ya. Lampu Pertamax. Iya, lampu Pertamax senang banget anjir. Peluru tinggal sebiji anjir. Enggak muncul-muncul Bang Co. Belum saatnya dia muncul kali. Iya Bang Prilly ya, gitu kamu Kak Heo. Kamu tidak ingin menenangkanku Kak Heo. No! Lah kok gak bisa diambil ini? Lah. No, siapa adik-adik yang cita-citanya meninggal seperti dia ini? Siapa? Oh, namanya gak penting nama kamu Bang, meninggal aja kamu Bang. Gak penting kamu meninggal loh. Oh, itu apa? Stopwatch? You can power the generator filling fuel pulling the lever. Anjir 54 menit hanya buat saya lempar batu ke gembok. Tapi itu tandanya aku itu pro player adik-adik. Aku tidak membutuhkan penontonan seperti nonton Mio Guguk dulu baru bermain game ini. Anjing kaget sendiri aku cuy sama gituan. Bang jangan toxic Bang. Ya sorry. Okay, feel. Kita hidupin lampu ya, setuju ya hidupin lampu dulu ya. Katanya bisa ngidupin lampu adik-adik. Pakai ginian. Oke, habis. Terus apa? Nah!
adik-adik, kita berhasil menyalakan lampu. Wah, apa itu maksudnya? Let's go! Gila. Epic parah. YouTuber satu ini sangat epic ya. Ini apa gunanya stopwatch anjir? Kayaknya aku ngerti dah guna stopwatch ini. Kayaknya aku paham dah guna stopwatch ini. Kayaknya ini detikan kapan lampunya mati gak sih? Gitu gak sih maksudnya ini? Gitu gak sih maksudnya itu? Soalnya dia mulai ngeluarkan siapanya. Bang, jangan senang dulu, terornya baru dimulai, ya Allah. Aduh, kekunci. Mbe, halo. Diska, welcome. Ya Allah, gak muncul-muncul. Kita masuk lagi, cuy. Sarang monsternya. Aku punya satu peluru, santai. Oh, jangan bilang adik-adik. Jangan bilang hal yang sama bisa kita lakukan di sini. Bentar, aku mau nyoba satu hal. Apa sih nih game, cok? Gak jelas banget. Tadi dia bisa ngancurin apa, sekarang ngancurin itu gak kuat. Ada waktunya kan? Terus aku kemana kalau ada waktunya? Makin kedip-kedip nih. Ntar dulu, aku kemana, coy? Ya Allah, bingungnya aku. Terus kalau hidup lampunya kemana? Ke depan. Ini. Aduh, kok. Bang, bukannya pakai tang. Mari kita translatein aja deh. Aduhai, OBS ku ngalangin lagi, aku mau translate kok. Sabar, aku mau translatein bentar. Bang, nonton tutor aja nggak mau. Pemburuan untuk semua petugas medis dan kamar mayat personal. Masalah tikus tidak berkunjung membaik lebih baik. Mereka mengurumuni setiap mayat. Mereka bahkan datang setelah yang terluka. Tapi pada daging setelah dibakar. Jadi kebijakan harus membuat mayat. Oke, paham. Jadi oke, aku ceritain dikit ya. Jadi mayat-mayat yang dibakar tadi itu itu berguna untuk agar si tikus-tikusnya itu nggak datang lagi, adik. Soalnya tikus-tikus itu nggak tertarik sama mayat yang sudah dibakar. Ini nggak bisa dibuka. Terus aku harus gimana? Ini cuma matiin lampu. Ya Allah, berguna banget nih tuasanya. Ini nggak ada peluru gitu. Wah, lampunya mati ya. Oh, ini peluru nih harusnya. Lah, gak ada. Peluru please. Gak ada peluru. Meninggal aja lah kita, adik. Bodoh amat lah. Bodoh amat. Bodoh amat.
peluru. Ini kalau aku nggak sengaja nembak ganggu nih, ngawur nih aku nembaknya nih. Gimana cara bukanya? Dah, aku masih belum paham kok. Bodoh amat, peluruku habis. Bodoh amat. Gak ngerti ini gimana cara bukanya, aku nggak ngerti. Aduh, tinggal udah meninggal sini. Pakai tank bukanya bang, pakai tank. Tank apa? Tank fill. Aku pengen sekali lah mekanik sama monsternya dah. Sumpah aku pengen sekali mekanik sama monsternya. Sekali aja. Monster sini dong. Aku nak main. Berantem yuk. Kita buat bising aja deh. Aku penasaran cuy, gimana sih animasi jumpscare-nya? Aku penasaran sama animasi jumpscare. Sini dong, monster. Wah, oh, datang-datang monsternya. Abang tidur dulu ya. Makasih udah mampir ya, Firdan ya. Monster sini dong. Coba dicek lagi dekat genset. Oke. Aku pengen berantem sama monsternya sekali aja. Aku pengen lihat nih. Seseram apa sih? Seseram apa sih jumpscare-nya sampai dari tadi aku panik kan, noh. Coba kita perhatiin lagi dekat ini. Ada sesuatu kah? Ada sih, nggak ada apa-apa sih bang. Medkit doang. Medkit doang. Ini. Kita bawa gerobak tuh. Biarkan ini tetap menyala. Si biadab itu takut dengan lampu. Kita nyalain lagi kah? Tapi kalau nyalain lagi pun aku mau kemana emang? Coba cek dekat genset. Coba perhatiin lebih jelas nih. Coba kita perhatiin lebih jelas nih. Mana kah dia? Bang, kamu punya kunci nggak bang? Gak ada kunci. Kecewa banget. Kayaknya aku harus nonton Mio Guguk siap ini anjir. Baru kita main lagi anjir.
capek. Jalan dong, jalan dong. Yuk, kamu adalah penyemangatku ya. Kita tokokkan pala dia, meninggal gak sih? Bang, kita gelut yuk bang. Katanya kok takut cahaya. Itu pistol udah gak ada pelurunya coy. Iya udah gak ada, abis. Meninggal kita nih adik, emang udah meninggal. Cuman sekarang pertanyaan, kita sebelum meninggal minimal dapat sesuatu gitu. Aku harus kemana? Aku sungguh amat bingung. Udah hancur. Dapat hikmahnya doang ini bang. Soalnya nggak ada yang bisa ngegeta aku adik-adik. Bukan masalah apa nih. Aku juga nggak paham gamenya. Jujur aja. Sebenarnya ini game kayaknya bagus deh. Cuman kayaknya aku ini yang nggak paham. Kayaknya aku harus nonton Bang Miogu dulu minimal loh, hanya sekali. Apa yang kutinggalkan? Aku bingung apa yang kutinggalkan. Ada lagi kah yang gue tinggalkan? Ini batu-batu bisa berguna nahan dia gak sih? Ah, batu itu udah banyak kali deh. Pintunya yang ke ganjel tadi, coba dorong ke depan. Pintu yang ke ganjel tadi. Halo bang, ngapain? Meninggal. Kita akan kalit. Coba dorong ke depan. Gak bisa kak. Gak bisa bang. Oh. 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 Pintunya ke ganjel tadi, coba dorong ke depan bang. Iya ini. Oh yang ke, oh yang ke ganjel di sana tadi. Oke, okay, coba. Coba. Bukan ini satunya. Oke. Okay. Yang keganjel tadi. Entarlah, minimal kalau kita mati kita pakai aja semua deh. Ini bakal mati sih, ya. Udah tahu aku, cuy. Soalnya kita gimana lagi? Sabar. Terakhir, kita pakai aja semuanya yang kita punya. Kita pakai semua yang kita punya. Yuk. Pergi ke samping sini. Gak bisa bang, buat lag. Coba pakai ini. Coba pakai ini. Hop. Bagus. Hop. Bagus. Hop. Ahem.
Pintunya diayun terus. Pintunya tadi diayun terus. Coba, coba, coba. Lah, nggak bisa ditarik lagi pintunya. Udah nggak bisa ditarik lagi pintunya nih. Coba-coba kita lempar-lempar batu ya, siapa tahu bisa. Buka dong. Yuk, buka dong. Nggak bisa ditarik lagi pintunya. Anjir, ngebug pintunya, anjir. Nah! Bang, biarkan aku lewat dong, bang. Wkwkw, malah rusak pintunya ya. Ngawur banget tau game. Cai, aduh, udahlah main epic aja lah kita dari. Ini kodenya apa ya? Bang, berhenti live jam berapa? Lihat nanti. Belum tamat ya, Bang? Aduh, jangankan tamat, jalan aja belum, Kak. Aduh, aku butuh yang bisa nge-guide.